Persib Bandung memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan Persija Jakarta, jelang laga keduanya pada Jumat, 31 Maret 2023. Keuntungan tersebut terlihat dari jarak jeda pertandingan keduanya yang terpaut sangat jomplang, menjelang laga big match nanti pada Jumat mendatang. Diketahui Persib Bandung memiliki setidaknya 7 hari untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan diri melawan Macan Kemayoran nanti. Tercatat Maung Bandung terakhir kali bertanding di Liga 1 2023 saat melawan Bayangkara FC pada 24 Maret 2023, sedangkan Macan Kemayoran hanya memiliki waktu setidaknya 3 hari untuk menghadapi mempersiapkan diri menghadapi Persib Bandung. Hal itu dikarenakan Persija Jakarta harus bertanding terlebih dahulu melawan Persita Tangerang pada 28 Maret 2023. Dengan kata lain, Persib Bandung memiliki waktu beristirahat yang lebih dibandingkan Persija Jakarta untuk tampil maksimal pada laga nanti. Tim asuhan pelatih Luis Mia tersebut saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 2022-2023 dengan mengoleksi 59 poin. Sedangkan Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 54 poin. Demikian Januar Pribadi Hamel, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!